Haji Qasim Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi udah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syahri sadri wa yasir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amal ba'd. Hadirin yang berbahagia, sidang Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari pertama-tama kita jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan dan karunia yang Allah berikan. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam melaksanakan amal ibadah salat Jumat berjamaah di Masjid Al-Falah yang mulia ini. Salam dan salam mari senantiasa kita sanjungkan dan curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada pengikutnya. Semoga kita selaku umat baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yaumul Qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutuhu illa wa antum muslimun. Puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa secara syar'i yaitu menahan, baik menahan berbicara dengan orang lain maupun menahan lapar dan haus. Puasa juga dapat membentuk pribadi kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba yang selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Artinya takwa dengan sebenar-benarnya. Jamaah sidang jemaat yang berbahagia yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa itu? Takwa adalah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kalau kita menjauhkan larangannya, apabila kita misalnya tidak bertegur sapa selama 3 hari kepada tetangga ataupun di keluarga kita yang terdekat, maka bersegeralah kita untuk membuka diri, membuka pintu hati untuk memaafkan diri dan memaafkan orang yang kita zalimi. Mengapa hal ini dilakukan? Jadi kembali tadi kepada kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga itu artinya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus takut? Ya harus, memang kita harus takut pada cipta Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, yang menciptakan kita dan menciptakan seluruh alam semesta dan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Hadirin yang berbahagia, puasa secara bahasa Arab yaitu al-shaum. Ibn suci Ramadan yang penuh kemuliaan dan keagungan ini, mari kita senantiasa bersama-sama, saya selaku khatib berwasiat untuk diri pribadi, keluarga dan sanak famili dan juga berjemaah, untuk kita tidak segan-segan membaca kitab suci Al-Quran yang mulia ini
Karena di dalam puasa Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'annya melalui wahyu kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Gua Hira melalui Malaikat Jibril, kemudian terus berkembang kepada Nabi dan kepada tabi'in dan para alim ulama dan kepada kita. Al-Qur'an penuh hikmah. Jamaah perlu ketahui bersama, satu huruf Al-Qur'an alif lam mim bukan dinilai satu, tetapi 10 kebaikan di bulan biasa. Subhanallah. Apalagi di bulan puasa ini, hadirin jamaah yang berbahagia, kita akan memperoleh pahala yang berlipat ganda hingga insya Allah sampai 700 kali, bahkan lebih. Nah, oleh sebab itu pentingnya puasa selain untuk pribadi yang bertakwa, kita harus meraih kesuksesan. Kesuksesan pribadi, keluarga, masyarakat, dan tentu negeri kita, tercinta Indonesia ini. Dari mulai pemimpin pemerintahan, ulama umat, dan semua generasi muda, serta jamaah yang hadir pada siang hari ini yang berbahagia, marilah kita untuk berhasil menjalankan puasa selama satu bulan penuh dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita sholat tarawih, kemudian kita membaca Quran, kemudian kita bersedekah dan berzakat fitrah, lalu disempurnakan dengan kita melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji atau umrah, dan saling maafkan di satu Syawal. Kita perlu tahu, hadirin, cerita dari kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, beliau adalah seorang pribadi yang bertakwa, namun ketakwaannya terus ditingkatkan. Beliau yang sudah dijamin masuk surga masih terus untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya. Mari hadirin yang berbahagia, apabila diberikan harta dan rezeki yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan ibadah umrah dan haji. Amin. Ada tertuang dalam surat Al-Baqarah, yaitu di ayat 196, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Karena haji yang mabrur tidak ada balasannya, Bapak dan hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melainkan surga yang sangat mulia dan tinggi, yaitu surga Firdaus. Nah, sebab itu khotib juga mengajak, mari hadirin, kiranya kita untuk selalu memotivasi diri bagaimana menjadi insan yang penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu juga jangan lupa ajak saudara terdekat, keluarga, para tetangga untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang sangat diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita belum agenda keluarga melaksanakan sholat berjamaah, namun kita sudah membiasakan, jangan segan-segan untuk mengajak kanan kiri tetangga kita. Namun juga ada hal yang penting yang saudara bisa bayangkan bersama, kita masuk surga bukan karena jabatan, tetapi ketakwaan. Masuk surga juga bukan untuk sendiri dan bapak saja, maupun hadirin, tapi mari kita ajak anak, istri, keluarga, kerabat, dan kaum muslimin dan muslimah. Selamatkanlah dirimu, keluargamu, dan saudaramu dari azab api neraka. Mari kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hadirin yang hadir di sidang Jumat ini memperoleh surga yang mulia, surga Firdaus. Barakallahu lakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jamaah sidang Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita setahap demi setahap, selangkah demi selangkah untuk selalu meningkatkan kualitas dan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena takwa ini adalah merupakan suatu penghargaan yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang-orang yang bertakwa adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah merindukan orang-orang yang bertakwa, tidak jenderal, tidak pengusaha, tidak orang yang banyak uang, namun orang miskin, orang kaya, dan orang biasa-biasa saja, beriman insya Allah akan memperoleh derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, lebih dan kurang kami mohon maaf. Usyitu muadabsi minta Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum kita masuk ibadah sholat Jumat, mari kita sejenak dengan segala kerendahan hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan, walaupun bernilai mungkin sedikit air, namun kita ambil hikmah dari bulan suci Ramadan ini, yaitu bulan pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Teruslah kita menjadi orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amat. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah. Ibadallah. Assalamualaikum. Nah,
Namanya belajar di malam saja. Iya, betul. Kalau udah jago mah dimari kan. Tadi yang khotbah pertama juga salawatnya enggak ada kayak gitu. Salawat. Iya. Jadi habis mukadimahnya, habis syukur, habis itu syahadat. Syahadat ya. Iya. Baru puji-pujian, terus salawat sama salam tapi disampaikan dalam bahasa Indonesia. Saya bingung itu temanya tentang apa ya? Awalnya bahas tentang puasa. Kemudian setelah itu baca Quran. Ya kan enggak? Pahala satu hurufnya satu. Setelah itu ada umroh sama haji. Habis itu takwa. Jadi saya belum menemuin ini alurnya sebetulnya yang mau disampaikan apa. Untuk konten ya, jadi itu nama saya Mahmoudi Sidik lah. Nah, Ustaz Fudzol ini belum nanti tambahin ya. Yang lain sudah kasih masukan tadi. Oh, masukan. Iya, antum keluar tadi kan? Ya, kemudian iya betul tadi ya, maksudnya tasimnya terus terburu-buru sampai ada assalamualaikum lagi dan sebelum berdoa ya. Demi tutup berdoa, ingin berdoa itu. Ini apa sistematisasinya yang di terus setelah saya sholawat terus wasiat itu tadi step-stepnya belum kena wasiatnya gitu kan, doanya wasiatnya acak tadi itu. Acak. Tidak masalah itu karena memang belum pernah kan ya. Belum pernah. Betul tadi itu soalnya untuk mengamankan. Kita pakai teks dulu aja. Jadi kita melenceng, ngeblank, apa segala macam pakai teks. Mungkin Ustaz masih ada ceramah kayaknya kan. Berbeda. Kita tadi model ceramah itu. Model kultum gitu. Jadi terus juga ada tadi satu yang saya baru ingat. Ada yang ngasih kultum. Siapa ya tadi ya? Jadi pertanyaan-pertanyaan statementnya dipotong. Agar menjadi lebih, nah gitu kan. Nah itu kalau jawabannya jawab, ukur itu dari siapa gitu? Lebih baik. Jadi itu ceramah biasanya untuk interaktif. Kalau misalnya khotbah, satu parah. Mohon maaf ya. Lebih baik mana ya, khotbah dikasih judul sama enggak? Karena saya selalu enggak pernah kasih judul. Dan saya sendiri pribadi ya, saya selalu kasih pertama kali saya kasih cerita. Selalu saya kasih cerita. Ya. Judul memang enggak gimana kira-kira. Pertanyaannya bagus banget itu. Ini terkait dengan retorikanya sebetulnya. Nah. Ada orang-orang tertentu yang memang ingin membangunkan dulu rasa ingin tahunya. Nah, rasa ingin tahu dibangunkan caranya macam-macam. Bisa dengan pertanyaan, bisa dengan ngasih judul yang menarik, bisa lewat cerita. Jadi intinya di awal itu, kenapa kita harus kasih judul, kenapa kita buka dengan cerita yang inspiratif atau fakta data untuk membangun rasa ingin tahu. Karena kalau seorang public speaker, masa berlakunya itu 3 menit pertama. Oh gitu ya? 3 menit pertama kita udah bisa kuasai, selanjutnya terserah kita. Oh, gitu. Nah, tapi untuk kesan pertama itu di 30 detik. Orang melihat kita tampil 30 detik pertama itu seperti apa? Bahwa sadarnya sudah bisa punya penilaian. Rogi nih, gak siap nih. Wah, karismatik nih. Wah, bijaksana. Itu 30 detik pertama, di kesan pertama. 30 detik ya? 30 detik. Dan itu dimainkan pada saat salam. Makanya salam pembuka awal itu kalau bisa yang powerful, yang betul-betul tulus kita ngadoain semua jamaah dan lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mah mau minta amal begini. Jadi yuk mau wah nanti kayaknya semangat nih. Ketahuan itu di 30 menit pertama. Gitu satu dari. Iya. Kira-kira tadi apa lagi masukannya buat rekan kita nih? Kita lanjut dulu ya. Lanjut itu baru yang pertama karena edisi spesial langsung jadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
pertama-tama saya mengucap syukur alhamdulillah Pak Haji Musin dan Pak Harun dan Pak Sampasan. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadhan ini saya mendapat keberkahan yang sangat banyak. 3 hari yang lalu saya ikut pesantren kilat mendampingi anak saya, diperkenalkan juga, jadi ikut kegiatan pelatihan khutbah free Pak. Jadi dari Allah dan Pak Haji Musin berikan kepada kita semua. Ya kita terus terang Pak. Nah, ini adalah tumbuh kebaikan, tumbuh silaturahmi yang secara bermanfaat untuk kita semua dan semoga ini menjadi amal jariah untuk Pak Haji Musin. Amin. Dan serta staf jajaran saya bersyukur dan berterima kasih bisa menambah Pak Pendekat, Pak Ustadz dan rekan-rekan juga yang sudah menjadi mubalik yang saya masih belajar Pak. Dan alhamdulillah semoga ini bisa berkesinambungan, saya mengharapkan dari rekan-rekan ada suatu komunikasi, ada suatu silaturahmi bukan hanya pada saja rakyat, tapi ada kontak bisnis dengan kiri, kontak silaturahmi, kontak kebaikan yang bermuara Allah meridhai semuanya. Amin. Ini saja, kebetulan saya mohon maaf dan sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Musin, semoga usaha Bapak barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.